Yo momen, welcome back to game Project 92 lagi cuy. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Untuk konten kali ini gue akan review mobil baru di update 9.7 ya. Ini ada BMW yang M3 E30 cuy. Ini mobil legend banget. Tapi di sini PR-nya tuh hanya 3,6. Nah ini mobil ori ya, jadi belum gue upgrade untuk mesinnya. Gue mau test ride untuk performanya dari mesinnya ini. Di sini klaim top speednya itu di 241 ya. Untuk akselerasinya di 6,5 detik cuy. Kalau dilihat dari point brake sama gripnya, ini nggak terlalu bagus cuy. Tapi kita tes aja langsung di tracknya ya. Nah di sini kita akan review lebih detail. Kita masuk dulu ke serinya. Untuk series kali ini itu ada dua mobil doang ya, yang Mercedes sama BMW aja. Kemungkinan sih nanti akan ada tambahan mobil lagi cuy. Biasanya kan untuk series itu ada 3 mobil. Nah ini untuk livery kalau kita buat ya, ini slotnya banyak banget cuy, ada 6 cuy. Jadi kalian bisa ganti-ganti untuk livery-nya ya, banyak. Untuk pelek juga di sini pelek baru ya. Jadi kita bisa swap ke mobil lain. Nah, ini kalau kalian perhatikan di atasnya ini kayak ada sunroof, cuy. Oke, ada antenanya juga, antena radio kayak gitu. Kenapa nggak langsung dikasih sunroof yang kaca aja? Harusnya dipakein yang kaca kan lebih cakep gitu. Ini masih pakai yang sewarna sama bodinya cuy. Jadi nggak ada modifan aneh-aneh cuy, nggak bisa ganti ketinggian atau kerendahan suspensinya. Pelek juga nggak bisa ganti, jadi mau nggak mau kalian harus swap si peleknya. Untuk rivalnya di sini Mercedes-Benz yang 190 ya. Tapi untuk PR-nya tuh lebih tinggian ini cuy. Kita langsung tes aja untuk mobilnya. Di sini gua tes di Mount Panorama. Karena di sini kan ada trek tanjakannya. Trek tanjakan terus lurusan untuk di turunannya tuh lumayan bisa untuk ngukur top speed cuy, top speed mobilnya. Jadi ini salah satu series baru khusus buat mobil-mobil Jerman nih. Kita tunggu aja untuk kemungkinan di update berikutnya ada tambahan mobil Jerman apa lagi nih di sini. Untuk yang sekelasnya ya. Ini untuk instrumen panelnya standar-standar aja, namanya juga mobil jadul ya, jadi belum banyak perangkat elektronik. Dia masih analog, speedometer, odometer. Terus untuk kisi-kisi AC-nya juga masih kotak kayak gitu aja cuy. Nah ini kalau dari suara, ini suaranya lumayan garing cuy. Kalau kalian pakai mode kamera yang 3-person ya, atau yang kamera luar. Tapi kalau udah masuk ke kabinnya tuh kedep cuy. Ini gue belum perhatiin untuk detail suaranya tuh, perbedaan mobil Jerman yang mobil Eropa sama yang kelas-kelas mobil Jepang ya, yang JDM. Itu kan kalau di realnya sound kekedapannya di kabin tuh lebih bagusan yang mobil-mobil keluaran Eropa cuy. Tapi sini nanti akan gue buat kontennya juga, jadi gue akan bandingin kekedapan si kabinnya cuy. Untuk ditanjakannya ini agak belet ya, tadi tanjak kayak gini aja tuh kayak berat banget ini mobil. Tapi kita akan tes lagi untuk yang udah full upgrade nya cuy, kalian tunggu aja untuk next videonya. Kita akan bandingin time base nya yang sekarang ini yang belum di upgrade sama yang sudah di upgrade. Nah ini yang gue bilang tadi nih, ini gripnya kurang bagus menurut gue ya. Untuk top speed sama akselerasi segitu aja, point brake nya sama si gripnya ini nggak memadai menurut gue, jadi agak licin ini mobil. Mungkin kalau yang full upgrade-nya lebih parah lagi ya.
Oke, ini untuk ngetes top speednya cuy. Kita cek di klaimnya kan 241 tadi. Ini udah sampai 210 sampai 220. Nahan di 225, 226, nambah lagi 230, tembus 241. Ya, top speednya di 244 cuy. Jadi lebih cepat dari klaimnya di home tadi ya. Oke, untuk satu lap udah selesai, tikungan terakhir ini. Nah, ini kan gue bilang dari tadi, ini gue berasa kayak bawa mobil Lambo cuy. Bukan Lamborghinisian ya. Kalau Lamborghinisian tuh udah paling bagus banget handling sama point brake-nya. Ini kayak bawa mobil Lamborghini yang lain-lain lah. Licin pokoknya. Nah, ini untuk nyusul kayak gini aja nih berat cuy. Kalau mobil belum di-upgrade ya. Kita ngedrag dulu, drag dari si anginnya cuy, belakang mobil, split screen. Oke, kebablasan lagi. Nah, ini kayak gini nih, ini gue nggak tahu nih, ini pakai gigi 3 atau gigi 4 ya, kayaknya tuh berat banget cuy. Ini kalau ada manual sih gue pakai gigi 2 di sini. Sayangnya untuk IE nggak ngasih opsional manual gearbox ya. Mungkin kalau ditambahin itu akan sangat-sangat seru. Gue sih berharapnya daripada AI botnya lebih galak, lebih agresif, mending pakai manual shifter cuy atau manual gearbox. Jadi berasa lebih real dulu lah kita driving experience-nya. Coba kita lihat untuk ini tembus di berapa nih? Tembus di berapa besar ini? Udah 5 besar udah tembus cuy. Oke, mungkin yang masih nanya-nanya, masih bingung untuk cara pemasangan livery atau fail depot yang gak keluar, silahkan tulis di kolom komentar cuy. Sebisa mungkin nanti gua akan bantu. Silahkan cek juga inbox di Facebook gua atau di IG cuy. Untuk yang request livery masih on progress semua ya. Karena livery itu paling simpelnya aja gue bikin 1 jam kan, gue pernah bikin full tutor 1 video. Nah, itu harus dicicil cuy. Nyari bahannya juga. Oke, jadi gue tembus di 2 besar cuy untuk pakai mobil ini yang standar ya. So, jadi sekian untuk review kali ini. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe buat yang belum, agar kalian tidak ketinggalan tutorial dan info menarik tentang real racing lainnya cuy.